Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Kingpin Underworld. Jadi guys, ini game sudah masuk tahap akses awal di Playstore Indonesia. Tapi saya nemunya ya seperti biasa di tab maupun UF. Gamenya juga udah bahasa Inggris. Jadi kalau kalian yang mau main game aja satu selanjutnya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Di sini guys kita sudah masuk tahap tutorial. Oke, kita ikutin. Waduh. Kayak game mafia guys. Oke. Gerakannya sih terlihat kaku. Ada ultimate-nya juga, tapi main cooldown ya. Jadi kita menggunakan ultimate enggak terlalu terus-terusan. Wih, yang dibakar yang di mana? Yang terbakar yang di mana? Sayangnya aja nggak ada suara seiyunya ya, jadi kita skip aja. Ini kayaknya suruh pilih kah? Chef Boris, Assault Offensive atau Chef Maurice? Sniper Defender, kita sniper aja ya. Oke, lanjut. Good shush. Supply. Oke, kita maju lagi. Waduh, ada teman tonjoknya cuy. Nah, sama ini game ada auto aim-nya ya. Jadi, ya nembaknya sudah terarahkan. Kita lempar granat. Langsung tiwasan. Wih, kayak GTA cuy. A victory. Back to mission. Oh. Your analyst sama your lieutenant. Billy Maurice sama Billy Edgar. Kita Billy Edgar aja. Oke, tadi Maurice udah ya yang snipernya. Kalau nggak salah tadi tuh. Kita ambil apa itu guys, kayak semacam box. Ini kita disuruh upgrade bangunan. Oke, ada durasinya juga ya. Ya karena ini awalan, jadi ya cepat karena dikasih free. Ini level up reward ya, jadi kan dengan naikkan levelnya dan hadiah-hadiahnya ini lumayan banyak. Ada novice reward-nya, incessant reward, item reward, sama daily logging. Kita disuruh ngambil hadiah level 2 baru balik. Pantas saya klik nggak mau keluar-keluar, ternyata masih di tahap tutorial cuy. Progresnya, nah ini progresnya juga bisa dipercepat ya. Kayak ada yang 1 menit untuk mempercepatnya, ada yang 2 menit, 3 menit, itu tergantung yang kita punya. Kita bisa bawa 5 karakter. Kita yang mana? Oh, yang pakai sniper. Ada bisa ngeker kah? Oke. Itu aja dan kita langsung maju. Dapat apa guys? Oh bukan, katanya dia kita level up. Dia merasa bersemangat, namanya Federico. Langsung attack lagi. Kita maju. Wih.
siapa kemana, yang mati yang mana. Oke, silahkan begin. Kita masih berdua nih. Kalau tahu ya, saya ambilnya yang apa? SMJ ya, bukan sniper. Tapi ya bagusnya sniper, kita posisinya di belakang nih, enak. Jaraknya lebih jauh. Tewas. Gacet cuy. Kita dapat katak bintang 5. Kita coba 10 kali belum bisa ya. Kait squad. Oh, dia tipenya knuckle. Kita lawan Romano nih guys. Ada mode autonya, ada mode speednya juga. Kau kan mau mempercepat dong. Tuk guys. Kali satu aja guys, lebih menikmatin lah kalau lebih tepatnya. Kita masukkan nih, dia bawa tongkat baseball ternyata. Join under attack. Kalau kita bat-bat, ada taun sama ngedevnya juga. Kayak propok gitu guys. Oh, langsung 10 kali. Kita dapat yang bagus, ada 3. Lumayan hoki. Kalau mau lanjut 4500, sisanya pakai koin-koin gitu. Oh, bisa up bintang, tinggal cari kembarannya aja. Itu tuh bilang kita kasih nama Bian. Kita kan penjahatnya cuy. Kita play. Oke, ini kita masukkan, ini deh. Kita leadernya yang ini aja. Kita track. Cepet aja, tuk. Jangan lupa level up ya guys, biar kata kita nggak mati. Tank paling depan. Langsung menang. Agar lempar granat. Nanti aja rating tuh. Balik dulu. Nah, ini udah selesai ya tutorialnya. Kita upgrade dulu. Nah, awalnya nih lumayan nih. Oh, kita naik level 3. Dia bawanya lurit. Ini loginnya ya. Jadi kan tinggal login aja nih selama sebulan kayaknya, guys. Guys, sebulan ini kalian bermain ya sampai 3 jam. Ini novice rewardnya, ini harian juga nih selama 7 hari buat dapatin karakter ya. Udah itu aja. Nah, ini kita tinggal klaim aja nih dailynya. Oh, keluar. Kita lanjut lagi ambil. Lumayan present ya. Sayangnya ini ngambilnya nggak bisa langsung guys, jadi satu persatu. Oh, orang klik
Go-go begini nih, dia langsung akan ke tempat tujuannya ya. Udah gitu aja. Kita ambil itu di store-nya. Kita coba yang basic dulu ya. Oh, dapatnya busuk. Oh, busuk juga. Kita nih mencoba kehokian. Lumayan. Oh, ada bandelnya juga, ada black market nih. Kau kan mau beli tuh. Senjatanya juga tinggal kancarin koin-koinnya. Kau mau beli games. Oke, gitu aja. Ini weekly-nya kita ambil. Progress-nya kita ambil juga. Pengaturannya ini udah menyesuaikan HP kayaknya ya, guys. Kita bisa ganti. Saya mau yang mana nih? Mukanya nggak ada yang enak dilihat, guys. Muka-muka penjahat tuh begini sudah. Sudah. Oh. Ini masih ada yang dikunci ya. Kan tinggal ngebukain aja. Kita up dulu nih. Oke. Kita up. Waduh. Salah cuy. Enggak apa-apa sih, 92 diamond aja. Kita dapat senjata. Oke, nanti dulu. Langsung kita lanjut aja, guys. Ini saya ganti dulu pattern yang teman-teman. Oke, udah itu aja. Langsung kita attack. Kita punya dua tank. Tutup. Okay. Ada yang mau mati di kantor kita cuy. Okay. Dapat hak bangunannya nih. Oh, kita masukkan yang bapak-bapak ini aja. Ya, jadi menurutkan gimana? Kalau saya sih ini game ya cukup seru walaupun rada kaku dan gimana-gimana. Ya namanya ini game masih akses awal, jadi dinikmatin aja. Oke, okay, dadah.